rokok. Jadi dia kebebasan rokok. Itu kemudian menjadi letak kebahagiaan. Hasis. Kalau misalkan merokok, lebih dari merokok itu ada apa namanya? Nyimeng. Mereka mengatakan bahwa disitulah letak kebahagiaan. Ada orang yang mengatakan letak kebahagiaan itu ada di gak mau begini. Yeah.
ada juga letak kebahagiaan itu pada di sini. Maka rame-rame orang, walaupun suaranya nggak dapat, dipaksa. Kalau misalkan tidak berani pada pertandingan, larilah YouTube jadi pelan biasa. Kemudian muncullah Ayu Ting Ting. Kalau di apa namanya Malaysia ada namanya Najwa Latif. Ada. Kalau di Amerika sana ada namanya Justin Bieber. Justin Bieber. Ini mereka mencari proses-proses letak kebahagiaan di mana? Seperti itu. Mereka melakukan apa saja. Ada yang melakukan dengan cara obat, ada yang dengan balap-balapan, ada yang salah pergaulan seperti ini. Ini monyet seperti ini. Ada yang semacam-semacam. Ini mereka memahami bagaimana sebetulnya letak kebahagiaan. Nah ini kemudian Al-Quran membahas mengenai masalah ini. Persis seperti yang diduga oleh kebahagiaan manusia. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dalam surah Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati kadh-dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harb. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul. Manusia dihiasi keindahan tentang syahwat-syahwat. Pertama dengan lawan jenis. Laki-laki senangnya pada perempuan. Perempuan senangnya pada laki-laki. Normalnya begitu. Tapi kemudian ada yang tidak normal lagi. Demi mencapai kebahagiaan, laki-laki senang pada laki-laki. Jeruk senang sama jeruk. Ini ada pasti semacam itu. Nah ini Mina Lisa pasangan itu. Wal Bani, ada orang letak kebahagiaan itu punya kebanggaan anaknya banyak atau anaknya hebat, anaknya luar biasa. Wajar manusia. Ini Allah menggambarkan tentang masalah bahwa letak kebahagiaan manusia seolah-olah. Kemudian wal qanatir muqantarah, dan harta yang banyak, harta yang berlimpah, seperti tadi disebutkan dari kelompok mana tadi? Benar dari kelompok kalau perlu kasih ya. Jadi harta yang banyak, minal zahabi dan emas, wal fiddati perak ataupun harta yang lain, wal khayl musawam. Ini ada gambarnya mobil khayl musawam, kuda atau tunggangan yang sangat bagus. Jadi apa istilahnya, mobil yang terbaru sekarang. Ini yang kemudian orang berlomba-lomba. Bahkan saking apa namanya, saking berlomba-lombanya, BMW sering diflashin di Indonesia. Apa BMW? Bajaj warna merah. Bikin wanita mabok. Bikin mabok wanita. Ini ada yang semacam itu. Ini presenta. Bukan wanita di sini, di sana. Ini semacam itu. Kemudian Quran Ami, harta yang berlimpah dari hewan ternak, wahab dari pertanian, walaupun apa saham dan lain sebagainya. Pokoknya intinya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memprediksi, sudah mengatakan kepada kita bahwa orang mempunyai standar kehidupan atau mempunyai pandangan kebahagiaan itu pada letaknya pada lawan jenis, ada pada harta, ini secara umum, kemudian ada pada tunggangan atau misalnya kendaraan dan lain-lain. Ini proses di mana orang melihat kebahagiaan. Nah sebelumnya, mari kita lihat ada videonya di sini. Apakah benar itu letak kebahagiaan? Kita lihat orang yang mencoba mencapai kebahagiaan itu dengan versi